Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh miris ya, inilah minal aidin. Bagaimana seorang ustadz diserang di Tangerang hingga nyawanya harus melayang. Kemudian belum lama tadi siang juga terjadi percobaan penyerangan terhadap ustadz di Batam. Ini hal yang harus diantisipasi ataupun harus disiasati, disolusikan. Saya sebagai penyuka bela diri sejak SMP hingga sekarang saya masih melakukan. Hingga saya mencoba bersedekah ilmu terhadap ada beberapa ustadz yang saya share perihal teknik bela diri, teknik arnis ataupun aikido. Saya coba sharekan, saya sedekahkan ilmu saya supaya memang ketika memang seperti kejadian di Tangerang bisa mensolusikan, apalagi ketika jamahnya para ibu-ibu ataupun para bapak-bapak yang tidak sempat melihat prosedur penyerangan itu hadir. Itu kan juga sangat miris kalau tidak disikapi. Sementara para ustadz itu adalah ulama yang memang menurut kita harus dijaga. Keberadaan mereka itu menjadi cahaya untuk para umatnya bisa beribadah dengan benar pada Sang Khalik. Semoga video kekerasan yang terjadi terhadap para ustadz ulama bisa kita sikapi. Minimal para penggiat bela diri bisa mensedekahkan ilmunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sus.